Nyata aja. Nah, iya, gimana lagi sih? Udah, Bol. Ya. Nama asli siapa itu? Ali Ahmad. Iya. Ali Ahmad. Jadi, saudara Ali Ahmad ini tujuan hidupnya apa? Ya, tujuan hidup. Tujuan hidup. Enggak tujuan hidup. Jangan dikelompok tujuan di itu kok main tujuan. Enggak apa-apa. Ya, pasti kan ada orang. Yang penting bermanfaat buat umat. Oh, makanya sekarang Pak Ali Ahmad ini jadi pengurus Yayasan Atakwa Pusat ya. Kebetulan. Kabar apa ente? Kepala Bidang Pemeliharaan Aukop. Kepala Bidang Pemeliharaan Aukop. Jadi sahabat Songkulungi 92, ini Ali Ahmad ini alumni Pesantren Atakwa tahun 1996. Beliau sekarang jadi Kepala Bidang Pemeliharaan Aukop Yayasan Atakwa Pusat Bekasi. Ini beliau ini bontotnya Bapak Haji Jauhari bin Haji Abdan bin Gida bin Kong Datuk Perak. Nah ini jawara, ini ada terah jawara ini kalau bicara Datuk Perak. Makanya kita lihat dari malam ya, dari paras, dari bodi keker dan bontot. Dan saya dengar beliau ini dikeluarkan takutin walaupun bontot, karena emang tegas tapi juga bener. Kalau beliau tegas nggak bener lah, dikemplangin sama abangnya. Tapi karena bener, maka ini omongannya didengerin walaupun paling akhir, yaitu bontot. Nah, jadi bapak ini bawahannya jenal, ya, jenal ya. Krocok. Tapi beliau gituin gak apa-apa. Beliau itu memang ngerti bang dunia pertanahan, beliau ngerti, bukan asal comot enggak, memang skillnya surat menyurat, tanah sengketa, jual beli ngerti. Di selain juga jogrogan ya. Oh iya, di jogrogan gede tinggi ya. Adiknya PM Jai. PM Jai adalah orang pertama yang kedengeran jadi PM di wilayah Jumalang ketika saya masih kecil. Kalau udah disebut, coba tuh PM Jai. Jadi udah ada unsur-unsur pestol apa, jadi kita takut. Nah, ini adenya ini. Kalau sekarang kan kita nyebut PM biasa, tapi kalau zaman saya masih kecil, sampai saya kalau 92 itu angker PM Jai. Jadi kata-kata PM itu nggak bisa dari namanya. Padahal namanya Haji Ahmad Jailani. Bener kok topan namanya ya? Sangat Jai. Kira-kira kesan dan pesan Pak Ali Ahmad Haja ini apa terhadap channel kayak Songkuling ini? Harapannya apa, kesan dan pesan? Ya harapan yang pasti itu biar kencang. Manfaat. Isi-isinya, message-nya nyampe gitu buat masyarakat. Tapi udah subscribe belum? Belum. Ya dimulai. Lah nonton juga hampir belum ini ya? Tahu. Ya Allah, itu judul yang tiba-tiba suami. Yo pakai WA. Iya, udah. Ya Allah. Wawancara, betul-betul wawancara tuh. Enggak ada info poin belum bilang untuk ada. Oke, sahabat Songkuling 92, itu kalimat perkenalan dari Bang Haji Ali Ahmad, Kabid Pemeliharaan Tanah Wakaf Aukof Yayasan Atakwa Pusat Bekasi. Dan ini termasuk gedengkot alumni di periode ini. Jadi kalau nggak ada Ali Ahmad, itu kurang sumrah itu. Suhunya. Kalau Ustaz Nam mungkin dari segi apa, pola-pola pemikiran intelek gitu. Nah kali ini Dehem, karena emang keturunan dari Terah Datuk Beran. Salam Bekasi. Salam Bekasi, salam Bekasi, salam peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.